Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik Trans Semanggi dan Surabaya Bus dari PTC atau Pakuwon Mall menuju ke Kota Lama Surabaya. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Nah, kali ini aku sedang menunggu Trans Semanggi di halte PTC. Jadinya ini agak panas ya, karena sekitar pukul 13 atau jam 1 siang ya. Sebenarnya kalian itu bisa bisa naik Wirawiri FD06 yang menuju ke arah Jayabaya, kemudian oper di Terminal Jayabaya, oper Surabaya Bus ke sana. Cuma karena ini aku males ya kalau naik FD06 itu kan karena kena macet biasanya ya di sekitaran mana itu Mas Trip ya. Jadinya aku naik Trans Semanggi biar lebih cepat. Nah, karena ini masih belum terintegrasi tarifnya, sehingga aku harus bayar dua kali. Dan ini bisa udah datang, jadi aku masuk dulu ya. Pembayarannya untuk Trans Semanggi ini sementara hanya bisa menggunakan kris sebesar Rp5.000, belum bisa menggunakan kartu tol, bisa terintegrasi dengan Surabaya Bus dan Wirawiri. Nanti kalian bisa transit atau oper ke Surabaya Bus di beberapa halte, yakni halte Rumah Sakit Darmo, kemudian halte Gusko, lalu halte Basra ya, bisa juga di halte Kaliasin tapi harus nyebrang dulu. Jadi caranya adalah kalian naik Trans Semanggi ini, kemudian turun di halte Rumah Sakit Darmo, boleh turun di halte Gusko juga boleh, turun di halte Pandegiling juga boleh, turun di halte Basra juga boleh. Yang gak bisa itu di halte Urip Sumoharjo, karena sekarang Trans Semanggi tidak berhenti di sana. Untuk ke Kota Lama Surabaya itu nanti kan turunnya di JMP ya, jadinya kalian harus ikut dulu busnya yang ke arah Perak, karena sekarang kan Surabaya Bus tuh lewat Perak. Pokoknya kalian kalau mau ke JMP itu naik Surabaya Bus ya, itu yang ke arah Perak dulu, kemudian nanti ke JMP. Kalau dulu kan dari arah Blauran itu ke Indrapura langsung ke arah Raja Wali lalu ke JMP, tapi sekarang busnya diperpanjang, jadi dari Indrapura itu nanti langsung langsung ke Perak dulu, muter dulu baru ke JMP. Kalau kalian misalkan dari arah Citraland atau dari arah Lontar, itu kalian bisa naik FD05, kemudian turun di sini di halte Park and Ride Majen Sukono, kemudian oper FD2 bisa. Nanti turun di Pandegiling ya, habis itu oper Surabaya Bus ke JMP. Jadi di sini juga bisa untuk transit ya, dari arah Dukuhkupang, Lontar, kemudian Citraland, naik FD05 dulu, nanti oper FD2 baru naik Surabaya Bus. Bisa juga kalian opernya itu Trans Semanggi juga bisa, tapi bayarnya dua kali ya. Jadi yang lebih irit itu kalau misalkan kalian dari Dukuhkupang mau ke Kota Lama naik FD05, kemudian turun di sini di PNR ini, lalu naik FD02, turun di Pandegiling, oper lagi Surabaya Bus ke arah JMP. Jadi opernya dua kali. Terima kasih.
Nah, ini aku sudah sampai di halte Rumah Sakit Darmo. Jadi ketika aku turun itu ada apa namanya orang yang bertanya ya, sehingga aku nggak sempat untuk merekam ya, untuk menjawab pertanyaan beliau. Jadi untuk menghormati aku nggak merekam. Ini aku sudah naik Surabaya bus dan sampai di halte Empong Malang. Nah, kalau kalian dari arah Benowo itu bisa naik Wirawiri FD01, nanti turun di situ di Empong Malang, kemudian ke Surabaya bus yang ke arah Perak. Pokoknya intinya itu kalian cari halte transit ya, halte transit yang menuju ke arah Perak ya, nanti itu bisa naik kemudian turun di halte JMP. Apapun rutenya kalian cari halte transit menuju ke Surabaya bus, karena nggak bisa lagi ya rutenya selain itu. Thank you.
Untuk jam operasional itu biasanya Surabaya Bus itu terakhir pukul 9 malam ya, tapi biasanya kalau udah setengah 9 itu agak susah. Jadinya lebih baik kalian kalau jalan-jalan ke kota lama itu jangan malam-malam ya, paling enak tuh sore, nanti habis isya udah pulang ya. Jadinya bisa naik Surabaya Bus tanpa perlu khawatir busnya itu apa habis ya operasionalnya. Nah ini aku udah sampai di halte Raja Wali. Nah akhirnya aku ini sudah berhenti di halte CMP dan aku pun turun. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.